Halo Smart Miliarder, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya, Muhammad Sulistianto, atau bisa dipanggil dengan Sulis, praktisi arsitek di channel YouTube Sekolah Properti Miliarder. Kali ini kita akan membahas tentang tren rumah di tahun 2021. Namun sebelumnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Sekolah Properti Miliarder channel untuk mendapatkan update-update terbaru dari kami. There's no place like home. Yaitu tidak ada tempat seindah rumah. Mungkin pepatah ini sudah sering kita dengar, tapi dalam 8 bulan terakhir ini, rumah bukan hanya sebagai rumah tempat kita tinggal, tapi juga menjadi sebuah tempat yang di mana kita bekerja, beraktivitas, sekolah, anak-anak kita sekolah, kita kadang makan, berfungsi sebagai restoran dan kantor. Selama 6 bulan ini, karena pandemi, rumah bukan hanya lagi menjadi fungsi yang kita ketahui selama ini, tapi karena pandemi ini telah merubah tatanan rumah sedemikian rupa sehingga rumah tidak hanya menjadi tempat tinggal seperti dulu. Dari segi desain, dari segi profesional, kita harus mengadaptasi kira-kira apa yang akan terjadi setelah pasca pandemi ini. Jadi pasca pandemi ini kemungkinan besar akan terjadi perubahan tren yang begitu signifikan, terutama untuk interior. Karena untuk eksterior kira-kira masih akan hampir sama dengan sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya. Jadi gaya-gaya arsitektur modern minimalis, vernakular, neo-vernakular, dan lain sebagainya masih akan mendominasi. Tapi yang patut kita cermati nantinya adalah kebutuhan hidup orang yang berbeda. Karena pandemi ini telah membuat kita merubah gaya hidup kita yang selama ini 30% waktu kita habiskan di rumah berubah menjadi 70% waktu kita habiskan di rumah. Apa aja poin-poin yang kira-kira akan menjadi tren di tahun 2021 nanti? Ada beberapa poin. Yang pertama itu adanya home office. Itu akan menjadi tren di tahun 2021. Yang selama ini rumah hanya untuk berfungsi sebagai tempat kita berkumpul dengan keluarga dan lain sebagainya. Tapi di tahun 2021, di tahun pasca pandemi nantinya, sebagian besar kantor sudah merubah sistem kerja mereka dari yang dulunya menjadi dari kerja dari kantor, sebagian besar dirubah menjadi sistem work from home. Dan ini mengakibatkan apa? Mengakibatkan dibutuhkannya ruang yang khusus didedikasikan untuk kantor, tidak hanya untuk satu orang. Untuk rumah yang sudah ada misalnya, kita bisa mengadopsi sistem open plan misalnya. Ruang yang lebih fleksibel, yang bisa difungsikan dengan lain-lainnya. Tapi itu kalau menurut saya ada solusi jangka pendek. Kedepannya tetap dibutuhkan ruangan yang didedikasikan khusus untuk memenuhi kebutuhan ini, yaitu home office ini. Dengan adanya fasilitas yang teknologi informasi yang sekarang ini, dengan teleconferencing dan sebagainya, kebutuhan akan home office ini tidak memerlukan ruangan yang besar. Jadi cuman sekedar istilahnya yang terlihat bagus di kamera sudah cukup. Jadi penyusunan ruangan yang sedemikian sehingga yang kita seadanya, tapi ada dedikasikan khusus, tapi dengan penataan furniture yang baik, pencahayaan yang bagus tentunya, dan penghawaan yang bagus, itu akan menjadi tren kedepannya untuk sebuah home office. Poin kedua yang perlu kita perhatikan nantinya, masalah higienis. Jadi gaya hidup manusia yang berubah. Yang dulunya mementingkan tidak begitu perhatian terhadap gaya hidup sehat, apa aktivitas olahraga dan lain sebagainya. Di tahun 2021, di pasca pandemi nantinya pasti akan lebih membutuhkan ruangan atau area khusus yang didedikasikan untuk hal-hal yang seperti ini. Bahkan kalau saya baca terakhir-terakhir, tren di Eropa sekarang ada satu produk saniter sudah mengeluarkan produk yang anti mikroba. Jadi dia berani menjamin bahwa
bisa mengontrol mikroba di area saniter, area kamar mandi dan lain sebagainya. Jadi kedepannya kebutuhan akan gaya hidup sehat ini akan sangat menjadi tren di tahun 2001. Intinya apa untuk kalau desain? Kalau desain kita juga bakal memerlukan adanya dedikasi ruang yang didedikasikan khusus untuk outdoor area. Karena apa? Karena nantinya orang-orang akan lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah. Jadi private outdoor area yang menjadi milik pribadi akan menjadi satu kebutuhan dan akan menjadi tren ke depannya. Apalagi untuk pembeli baru, mereka pasti akan memilih entah itu di apartemen atau di properti perumahan. Mereka ingin memiliki open space yang besar di mana mereka bisa beraktivitas tanpa harus keluar rumah yang jauh. Mereka bisa tetap melaksanakan aktivitas layaknya mereka berada di outdoor. Yang ketiga, yang menjadi poin akan menjadi tren yang pasti masalah teknologi. Yang dulu kita mengenal adanya smart home office atau masalah seperti smart furniture, smart home dan lain sebagainya, di tahun 2001 karena adanya efek pasca pandemi ini akan lebih jauh. Kalau sekarang ini kita lihat misalnya di mall-mall ya, di mall-mall itu sekarang kita kalau naik lift itu kita tidak lagi menggunakan touch, jadi menggunakan sensor. Jadi ini dengan tujuan mereka bisa mengurangi adanya penularan dari bakteri dari sini kan. Dan kedepannya ini pasti akan diaplikasikan ke rumah. Jadi teknologi smart home yang dulunya sudah ada akan menjadi touchless, jadi sensor kita masuk pintu dengan touching dan tanpa touching dan lain sebagainya. Ada poin berikutnya yang menjadi tren pasti masalah fleksibilitas ruang. Ada didedikasikan khusus untuk ruang misalnya untuk multi purpose. Ini biasanya untuk kita mengatasi ruangan kita yang kecil. Jadi kalau ke rumah yang besar itu tidak ada masalah. Nanti tinggal kita kita dedikasikan satu ruang untuk ruang kerja, satu ruang untuk ruang tidur, satu ruang untuk ruang anak kita sekolah online, satu ruang untuk, tapi untuk bagi masyarakat yang memiliki rumah tidak terlalu besar, tren akan ruang multipurpose, ruang yang serbaguna ini akan sangat diperlukan ke depannya. Jadi ruang-ruangan yang bisa dengan smooth berubah, pagi kita gunakan untuk ruang bekerja, malamnya kita bisa gunakan untuk ruang keluarga, ruang tidur, ini ke depannya akan menjadi tren. Dan tentu saja pasti akan didukung dengan smart furniture. Smart furniture yang nantinya bisa berubah dari pagi kita setting untuk ruang keluarga, malamnya bisa kita setting untuk ruang tidur. Yang poin berikutnya yang menjadi tren pasti karena adanya banyak perubahan ruang, perubahan fungsi adalah masalah warna. Pemilihan warna itu akan menjadi tren. Warna-warna yang bisa menyeimbangkan semua kegiatan, dari kegiatan pagi dan malam, itu nanti akan menjadi tren ke depannya. Kalau menurut saya, feeling saya, ke depannya yang akan menjadi tren adalah warna-warna beige dan grey, yaitu warna-warna kalem, warna-warna beige, warna-warna yang natural, yang seimbang. Jadi bisa mengakomodir dua kebutuhan dan dua waktu sekaligus, pagi dan siang, tanpa menimbulkan efek kontras di psikis dan di mental penghuninya nanti. Yang terakhir, yang akan menjadi tren pasti masalah furniture. Pemilihan furniture yang sesuai kebutuhan, yang tadi saya bilang misalnya untuk kebutuhan Zoom meeting dan lain sebagainya tidak diperlukan furniture yang besar, furniture yang hanya untuk keperluan home office kecil, misalnya meja kecil dan kursi, tapi dengan desain yang menarik di kamera istilahnya, atau menarik bagi pada saat kita melakukan Zoom meeting, akan sangat menjadi tren ke depannya. Kalau menurut saya sih ada beberapa poin itu harus diperhatikan bagi para praktisi desain dan praktisi properti agar bisa menangkap konsumen atau menangkap orang-orang yang pasca pandemi membutuhkan hunian nantinya. Dan yang tak kalah pentingnya,
berdasarkan pengalaman saya kemarin ya selama work from home, ada beberapa poin yang patut kita perhitungkan, yaitu dapur. Pada saat kemarin saya biasanya saya menghabiskan waktu dengan keluarga di dapur itu paling hanya waktu weekend. Tapi pada saat pandemi kemarin ada ruangan yang saya menghabiskan waktu dengan anak dan istri lebih banyak dibandingkan ruangan yang lain, yaitu ruangan dapur. Maka kedepannya dapur akan menjadi pusat dari kegiatan kita pasca pandemi. Saya yakini itu. Bahwa orang nantinya akan menginvestasikan uang yang lebih banyak di area dapur dibandingkan area yang lain. Mereka menginginkan dapur yang lebih besar, dengan perabotan yang lebih berkualitas tentunya, karena tidak hanya dapur nanti sebagai tempat untuk masak, tapi juga kadang mungkin bekerja di sana, bermain komputer, bermain laptop juga di sana. Pencahayaan juga harus penting, harus bagus, pengudaraan juga harus bagus, dan yang tak kalah pentingnya adalah masalah layout. Layout harus sudah bisa ditentukan dari awal seperti apa, keinginan apa dapurnya, dan investasi apa aja yang dibutuhkan nantinya. Saya pikir itu akan menjadi poin yang penting di tahun 2021. Demikian dari kami dan teman-teman. Kalau ada pertanyaan, jangan lupa untuk menuliskan di kolom komentar di bawah. Pertanyaan yang paling menarik akan kami bikinkan seksi tersendiri untuk pembahasannya. Jangan lupa untuk selalu menekan tombol like, subscribe, dan komen di channel Property Miliarder. Sampai jumpa di sesi pembahasan berikutnya. Salam properti.